kepada pemerintahan baru yang akan dilantik tanggal 20 Oktober yang akan datang agar benar-benar eh, melanjutkan komitmen dan konsistensi sikap Indonesia membela Palestina menolak kejajahan Israel melaksanakan perintah konstitusi Selamat malam. Setahun sudah Israel melancarkan agresi militer ke Gaza Palestina. 40 ribu lebih rakyat Palestina kehilangan nyawa. 97 ribu lebih warga lainnya mengalami luka-luka. Korban materi sudah tak terkira. Meski demikian belum ada tanda-tanda Israel akan menghentikan serangan. Alih-alih berhenti, Israel justru memperluas target serangan tak hanya ke Gaza Palestina, namun juga ke Lebanon dan Iran. Mimpi jutaan orang di Timur Tengah untuk Kehidupan yang aman seakan perlahan sirna bagi warga di perbatasan Gaza-Palestina. Hidup yang tenang tanpa kekerasan yang mengakibatkan kematian atau dentuman rudal dan peluru seakan jauh dari kenyataan, karena perang bukannya mereda, justru kian melebar kemana-mana. Sanksi dan teguran internasional seakan tak ada artinya. Mungkinkah konflik di Timur Tengah akan memicu Perang Dunia Ketiga? Dan apa yang bisa dilakukan Indonesia guna mencegahnya? Inilah satu meja forum. Israel makin merajalela. Indonesia bisa apa? Setahun sudah pasukan Zionis Israel melakukan serangan di jalur Gaza Palestina. Diperkirakan 42 ribu orang tewas akibat agresi brutal IDF, Israel Defense Forces atau Pasukan Pertahanan Israel. Badan Kemanusiaan PBB telah mengecam serangan antara Israel dan Hamas dan mengatakan tindakan kedua belah pihak selama setahun terakhir ini merupakan sebuah olok-olok atas klaim mereka untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada minggu lalu menyatakan bahwa Israel akan memenangkan peperangan yang sudah terjadi setahun lalu sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Netanyahu pun menegaskan Israel akan terus berperang melawan militan di jalur Gaza dan Lebanon serta bersiap untuk menyerang Iran.

Serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 1110 orang sejak 23 September lalu. Akibat serangan Israel ke Lebanon, sebanyak 20 warga negara Indonesia dievakuasi ke Indonesia. Evakuasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan WNI di Lebanon menyusul meningkatnya ketegangan dan konflik di wilayah tersebut akibat perang antara Israel dan Hizbullah. Proses pemulangan uh, ini Pengamat wilayah Timur Tengah menilai peran serta negara superpower, seperti Amerika Serikat, juga akan berdampak penting untuk mempercepat perdamaian, khususnya terkait serangan Israel kalau justru perang ini bisa dihentikan peranan Amerika itu besar ya kalau Amerika itu mengatakan seperti Joe Biden ini perang harus dihentikan tapi dia kan nggak ada uh, apa Asin. tindakan selanjutnya ya tidak ada ya, kuncinya itu justru ada di Amerika Serikat ya kalau menurut saya karena uh, Amerika Serikat lah yang saat ini in, uh, apa dianggap superpower Ketika perang Israel-Hamas mencapai satu tahun dan hampir 42 ribu warga Palestina telah terbunuh di wilayah tersebut, Israel juga dilaporkan ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan genosida, mendapatkan nasi wall out di forum antarbangsa. Alih-alih mengurangi serangan, Israel malah seakan tak gentar dan terus memperluas serangannya di wilayah Timur Tengah. Dengan dukungan sekutu kuatnya, agresi Israel memunculkan kekhawatiran bahwa akan ada keberpihakan antar negara di dunia. Jika serangan Israel terus meluas dan melibatkan banyak negara, mungkinkah ini bisa memicu perang dunia ketiga? Israel makin merajalela Indonesia bisa apa itulah tema satu meja The Forum malam ini telah hadir di studio Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jalani malam Pak Jalani di sebelah kanan saya ada Ibu Dina Sulaiman pakar Timur Tengah dan dosen hubungan internasional Universitas Pajajaran malam Bu Dina sebelah kiri saya ada pakar hubungan internasional Hikmahanto Yuwono malam Pak Hik dan di ujung sebelah kiri ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS 2019-2024 Mas Sukamta, Malam. Mas Malam. Baik, saya mulai diskusi dari Pak Jailani dulu. Pak Jailani, saya mau nanya dulu. Ada update terbaru nggak ketika apa eh, Kemlu melakukan evakuasi terhadap WNI yang ada di Libanon? Uh, seperti telah diberitakan uh, kemarin bahwa uh, pemerintah Indonesia sudah berhasil in n in, secara keseluruhan Pak. Kita sudah mengevakuasi sekitar 61 orang dan 61 yang, orang. 61 orang yang kemarin itu ada 41 orang, Pak terjadi dua flight ada 20 dan 21 orang dua uh, kelompok dan yang masih tersisa kalau tidak salah ada 116 orang lagi di 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 di, 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 di Lebanon. Mereka memang belum uh, belum belum kembali hmm. atas berbagai alasan, uh, misalnya mereka masih sekolah di sana, mereka hmm. berkeluarga di orang sana. Jadi masih ada sebagian wni kita yang belum pulang. Tapi yang pasti uh, kbri Islam melakukan uh, engagement dengan mereka dan berupaya untuk melakukan evakuasi secepatnya, pak. Yang masih tersisa masih dalam kondisi yang aman. Semuanya dalam kondisi aman, pak. Aman aman akan dievakuasi atau tetap dibiarkan pada pilihan-pilihan. Kalau mereka, mereka berkeinginan kembali, kita akan melakukan evakuasi, pak. Jadi kalau penilaian Kemlu tentang situasi di Lebanon seperti apa sekarang? Situasi sejauh ini masih aman, walaupun kita lihat di berbagai pemberitaan bahwa serangan Israel cukup uh, semakin lama, semakin semakin besar. Dan kita terus terang sangat memprihatinkan kondisi ini karena kita mengkhawatirkan kondisi ini akan terus meningkatkan eskalasi di kawasan dan dapat menciptakan konflik yang lebih luas. Itu kekhawatiran Kemlu? Betul Pak. Oke baik, Bu Dina Sulaiman, ini sudah setahun ya agresi Israel yang apa belum tanda-tanda akan mereda dan malah kemudian makin meluas di Timur Tengah. Apa yang Bu Dina baca dari itu Ya, yang pertama perang akan terus berlanjut selama suplai logistik juga terus berlanjut. Suplai logistik ya, senjata. Senjata. Uh, dan 80% persen, uh, persenjataan Israel itu datang dari Amerika Serikat okay. Bomnya, bahkan sampai apa bahan bakar jet tempurnya itu datang dari Amerika Serikat mm. dan uh, selama satu tahun ini uh, uh, total Amerika Serikat itu sudah kasih uh, uang ke Israel bantuan militer ke Israel itu uh, 17,9 miliar US Dollar mm. Nah selama ini terus berlangsung ya Israel akan terus punya amunisi untuk uh, melanjutkan perangnya di Timur Tengah dan bahkan melebarkan serangannya ke Libanon juga sampai ke Suriah. Nah artinya memang uh, perlu tekanan yang lebih keras ke Amerika Serikat supaya menghentikan ini seluruh uh, logistiknya ke Israel. Dan uh, sebenarnya dalam sejarah dulu di uh, tahun 80-an ketika Israel menyerang Lebanon itu Reagan Presiden Reagan hanya dengan satu telepon bisa menyuruh Israel berhenti. Hmm. Ya artinya sekarang sebenarnya Joe Biden kalau angkat telepon Uh, untuk meminta agar uh, Netanyahu menghentikan perang bisa, karena memang uh, uh, kartu trofi ada di Amerika Serikat, senjatanya ada dari mereka. Menurut Ibu, kenapa Joe Biden tidak berani melakukan memerintah kepada Netanyahu untuk stop war? Kini karena terkait dengan politik internal Amerika Serikat yang memang sangat didominasi atau dihegemoni oleh kekuatan lobi-lobi uh, lobi pro-Israel, antara lain misalnya AIPAC, Uh, dan uh, ketika uh, Biden misalnya uh, menjadi kandidat presiden lalu anggota parlemen Amerika Serikat uh, mencalonkan diri menjadi par uh, anggota parlemen gitu ya hmm. para politisi Mereka kan butuh uang ya butuh dana okay. dan sebagian besar dana kampanye sumbangan dana kampanye itu datang dari kelompok-kelompok uh, lobbyist pro-Israel ini Oke okay, baik Prof Hik memang yeah. ada pepatah ya sipis pacem para belum ya yeah dan Netanyahu mengatakan bahwa serangan itu adalah bagian dari apa uh, upaya pertahanan untuk menciptakan perdamaian. Gimana Anda melihat itu? Ya, kalau dari perspektif uh, Netanyahu memang demikian. Dia ingin bahwa Gaza itu tidak lagi dimukimi oleh pejuang-pejuang Hamas. Hmm. Bahkan anak-anak yang punya potensi menjadi pejuang Hamas 10-15 tahun yang akan datang, bahkan juga perempuan dibunuh. Hmm karena mereka bisa melahirkan anak-anak yang nantinya akan menjadi pejuang Hamas. Hmm. Nah, jadi Netanyahu mengatakan bahwa pertama Sandra, tapi Sandra ini sekarang dijadikan alasan pembenar untuk dia lakukan serangan. Sebenarnya ke siapa? Ke Hamas. Bahkan rumah sakit, rumah ibadah diserang semua. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa para pejuang Hamas ini bersembunyi di rumah sakit di ini dan lain sebagainya. Anak-anak disuruh ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita tahu masyarakat internasional bahkan presiden Macron baru-baru ini, beliau mengatakan apa? Ini sekarang kita harus embargo nih senjata ke Israel. Berani beliau mengatakan, hmm. ya. Lalu si Netanyahu mengatakan apa? Shame on Macron hmm. katanya dia bilang memalukan Macron itu. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bahwa kita sedang membela diri. Kita kalau nggak melakukan serangan ini, kita justru diserang, kita dihabisi. Nah, kan gitu dari perspektif Israel. Tapi, kalau misalnya kita lihat dari perspektif Hamas, Houthi, dan kemudian Hezbollah, mereka mengatakan bahwa enggak. Pokoknya, selama Israel ada di sana, di tanah Palestina, mereka harus keluar. Hmm. Ini bukan yang fatah. Kalau yang fatah, kan bisa menerima two-state solution. Kalau ini enggak, mereka pokoknya harus keluar, dan mereka ini didukung oleh Iran. Dan kemudian orang banyak mengatakan bahwa ini proksi dari Iran. Kenapa Iran pintar? Dia enggak usah. Perang antar negara. Hmm. Karena itu bereskalasi. Nah tapi... Seperti juga Amerika Serikat... Mensuplai senjata ke Israel... Iran melakukan... Suplai senjata juga ke... Hezbollah, ke Hamas, dan ke Houthi. Nah... Jadi kalau misalnya saya lihat seperti ini... Wah ini sangat luar biasa. Hmm. Bahkan kemarin pada waktu Iran... Sudah melakukan serangan ke Israel... Perdana Menteri Rusia datang... Ke Iran. Seolah-olah memberi signal... Bahwa... Eh Amerika... Eh Israel... Kalau misalnya... Kamu me, apa, mengkerubuti Iran, maka saya akan ada di belakang. Artinya Iran. perang ini masih akan terus berlanjut. Terus berlanjut dan bereskalasi, bukannya tidak mungkin bahwa perang ini akan e, menjadi pintu masuk perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Karena apa? Kemarin e, Joe Biden mengatakan bahwa dia tidak percaya perang dunia ketiga ini akan e, terjadi. Tapi hmm. menurut Joe Biden masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Amerika okay. sendiri, termasuk Baik. misalnya melakukan lobby ke Iran hmm. lobi ke Israel. Untuk sekarang, kan Iran sudah menyerang. Oke, okay. sekarang kan tinggal tunggu nih Israel. Yeah. Mungkin Israel dibilang sama Amerika Serikat, "Kamu jangan serang dulu, hmm. tapi sekarang coba lihat yang diserang siapa: Hezbollah, Hezbollah diserang siapa, Suriah sekarang hmm. diserang." Oke, okay. coba kayak begitu itu. Oke, okay. baik-baik, Pak Kamta uh, yang pernah di Komisi Satu sebetulnya. Uh, apa yang harus dilakukan oleh uh, oleh Indonesia ya minimal di Timur Tengah ini bisa bisa, bisa tercipta menghentikan perang lah terlebih dahulu gitu. Kalau kita lihat dalam satu tahun yang dilakukan oleh Israel ini dari tujuan taktis hampir semua tujuan taktis serangan Israel ini gagal tidak berhasil. Hmm. Tapi Israel jalan terus karena ingin mencapai tujuan strategisnya. Tujuan taktisnya soal pembebasan Sandera, menghapuskan Hamas dari Gaza, so far sampai sejauh ini tidak berhasil. Tetapi jala, mereka jalan terus karena mereka punya tujuan strategis, ingin menghilangkan ancaman terhadap negara Israel. Yeah. Jalur Gaza akan dibersihkan, Lebanon akan dibersihkan, negara yang menjadi ancaman seperti Iran akan dilawan mm -hmm. gitu. Karena mereka membayangkan sisanya ...itu sudah tidak menjadi ancaman bagi Israel. Nah saya kira ini menjadi tantangan Indonesia ketika... ...forum-forum multilateral seperti PBB... ...dan lembaga-lembaga multilateral yang lain... ...itu tidak berdaya. Kenapa hmm. tidak berdaya? Karena ada adik kuasa yang terlibat di situ. Adik kuasa. Saya kira selama adik kuasa terlibat... ...lembaga-lembaga multilateral ini pasti akan ya. lumpuh. Oke, okay, nah, baik. Saya okay. kira peran Indonesia... Bisa masuk kepada mini lateral mini, lateral. mini multilateral. Oke okay, baik. Jadi uh, Menlu telah bersuara sangat keras di UN. Tapi bagaimana kemudian langkah Indonesia ke depan untuk menghentikan perang kita bahas setelah jeda berikut ini. This is my last opportunity as the Foreign Minister of Indonesia. to represent my country to speak before the unga pm netanyahu yesterday mentioned and i quote that israel seeks peace that israel yearns for peace really how are we supposed to believe that statement yesterday while he was here israel conducted unprecedented massive air attack on beirut PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. Oke, okay, Pak Jailani, sangat keras, tegas untuk stop, tapi masih berlanjut. Kok, kenapa diplomasi Indonesia belum berhasil untuk menghentikan perang itu atau apa yang terjadi sebenarnya? Mengenai berlanjutnya situasi yang terjadi di Timur Tengah, tentunya bukan tanggung jawab satu atau dua negara, yes. tapi ini merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat internasional hmm. secara bersama-sama, khususnya uh, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau lebih tepatnya lagi Dewan Keamanan PBB. Kita mengetahui bahwa Indonesia telah secara konsisten uh, menyuarakan pentingnya Dewan Keamanan PBB untuk bertindak sesuai kemenangannya untuk menghentikan dan berlanjutnya konflik ini. Memang kita mengetahui semua bahwa apa yang terjadi saat ini di lapangan, situasinya sangat berbeda, konflik terus berlanjut, dan sepertinya Dewan Keamanan PBB uh, tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikannya. Dan saya menyadari memang banyak kritik terhadap, uh, terhadap Dewan Keamanan PBB. Uh, saya sangat sepenuhnya sepakat bahwa, bagi Indonesia bahwa uh, kegagalan Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan dan ini menunjukkan double standarnya uh, banyak-banyak uh, negara-negara adikuasa dalam menyelesaikan konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Namun demikian, dalam waktu yang bersamaan kita tentunya walaupun kita cukup skeptis terhadap dewan keamanan PBB, bukan berarti sistem PBB ini sama sekali uh, tidak bermanfaat. Kita mengetahui walaupun dengan segala kelemahannya, PBB memiliki tantangan, tapi pada saat yang sama juga memiliki peluang. Sambil contoh peluang yang cukup cukup yang perlu di, yang perlu kita kita catat, yaitu paling tidak melalui majelis umum PBB. Uh, Palestina memperoleh pengakuan sebagai sovereign state. Sovereign state. Ya, ini merupakan 124 negara dapat menyetujui. Oke. Okay. Di sinilah kita melihat bahwa PBB juga memberikan peluang walaupun saya mengetahui peluang itu uh, tidak sepenuhnya sesuai harapan kita. Oke, okay. Bu Dina, gimana melihat pernyataan Bu Menlu tadi itu? Eh uh, iya, eh uh... Saya pikir kata-kata sudah cukup, sudah sangat kuat, sudah sangat uh, maksimal disampaikan baik oleh Ibu Menlu Indonesia maupun oleh para pemimpin dunia yang lain. Uh, saya uh, ingin menyampaikan ada satu uh, langkah sebenarnya hmm. uh, yang sepertinya belum banyak dipakai oleh negara-negara di dunia. Kalau kita lihat bagaimana dulu rezim apartheid Afrika Selatan. Afrika Selatan, ya tahun berdiri pas tahun 48, sama Israel berdiri juga tahun 48, dan uh, Israel sejak bulan uh, April 2021 itu sudah dinyatakan oleh Amnesty International sebagai rezim apartheid juga. Hmm. Jadi ini uh, equal sesama rezim apartheid. Dulu rezim apartheid bisa tumbang di tahun 91 itu berkat boykot internasional, komunitas internasional bersama-sama memboykot ekonomi, hmm. karena sebuah rezim ketika ekonominya lemah pasti akan tumbang dan kemudian apa yang terjadi di Afrika Selatan berdirilah pemerintahan baru yang mengakomodasi hak semua orang di tanah itu dan skenario ini sebenarnya banyak juga disuarakan untuk uh, Palestina cuma hmm. uh, mungkin belum terlalu luas bahwa ya kita boykot bersama dengan tujuan rezim Zionisnya tumbang lalu dibentuk pemerintahan baru, baru di sana yang mengakui semua hak orang-orang uh, yang ada di sana baik itu Yahudi Kristen uh, Muslim dan uh, mengembalikan hak-hak orang Palestina yang yang terusir. Jadi serangan ini pembiaran sebenarnya. Serangan maksudnya serangan dari Israel. Israel. Nah Israel dalam hal ini sebenarnya ya uh, saya pikir uh, Indonesia selalu mengatakan two state solution, tapi uh, kenyataannya satu tahun terakhir itu semakin membuktikan Israel tidak ingin two state solution. Tidak ingin two state Dia solution. Dia ingin one state solution, tapi seluruhnya adalah Israel. Oke. Okay. Nah. Uh, Ketika Israel mengatakan ingin uh, gencatan senjata, gencatan senjata, tapi di saat yang sama terus menyerang, artinya sebenarnya sebenarnya dia inginnya uh, zero-sum. Game ya, sebenarnya inginnya uh, Gaza seluruhnya untuk uh, Israel. Nah, uh, artinya sebenarnya uh, to set solution, menurut saya, kalau mengutip Mayor Scheimer itu uh, seperti uh, kereta yang sudah meninggalkan stasiun, kita perlu memikirkan. Uh, solusi lain yang sebenarnya sudah banyak disuarakan okay. yaitu one state solution tapi satu pemerintahan baru hmm. di seluruh tanah itu yang mengakui hak semua orang di sana okay. dan ba yang paling penting mengembalikan hak hak orang Palestina. Oke okay, baik prof Hik yeah. two state solution atau solusi lain atau apa yang anda bisa lihat untuk menghentikan peperangan yang memakan korban jiwa sebetulnya? Ya kalau misalnya saya melihat ya mohon maaf kalau one state solution misalnya pemerintahan baru tapi kan Hamas nggak mau dia akan okay. serang terus. Hmm. Pasti dia akan serang terus, ya. Nah, sementara kalau misalnya Israel belum tentu dia mau kalau misalnya saya diserang terus, ya. Maka two-state solution itu Israel mau two-state solution kalau Hamas tidak melakukan penyerangan ke Israel. Hmm. Tapi masalahnya dia tidak mau memerdekakan Palestina, ya walaupun masyarakat internasional memerdekakan, sama kan ketika kita merdeka tahun 45 pengakuan dari internasional. Tapi kan baru Belanda kasih kemerdekaan kita tahun 49. Hmm. Ya kan? Artinya apa? Kalau misalnya negara yang menduduki itu tidak mau angkat kaki dari situ, maka jangan pernah berpikir bahwa Palestina akan merdeka. Nah, kalau saya saya melihat konteks sekarang, harusnya kita buat coalition of the willing. Koalisi itu the mini willing. lateral, mini lateral. Jadi koalisi siapa yang mau berada di belakang kita? Untuk apa? Tiga hal kita berpihak pada perdamaian, kita berpihak kepada kemanusiaan, dan perang itu harus dihentikan. Oke. Okay. Kalau misalnya tidak, ya selesai. Oke. Okay. Karena misalnya Pak Prabowo, memang beliau waktu itu punya keterbatasan karena masih Menhan, hmm. tapi Menhan itu kan punya tentara, hmm. tentara yang bisa menggelar rumah sakit dan lain. Beliau kirim. Saya yakin kalau misalnya Pak Prabowo nanti menjadi presiden, dia akan melakukan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Seperti itu, tapi gini: Prof. ICC kan sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan ya pada Benyamin Netanyahu, tapi juga gak bisa dieksekusi. Pertanyaannya, ICC itu ada jaksanya, ada hakimnya, polisinya siapa? Siapa yang mau ng ngambil Netanyahu untuk dibawa ke Den Haag? Kecuali kalau misalnya Netanyahu udah jatuh, lalu kemudian dia tidak disukai oleh rezim yang berlaku pada saat itu. Lalu dengan senang hati, Netanyahu akan dikirim. Ah, adililah dia di sana. Seperti itu, jadi. Kalau saya yang melihat ya PBB itu udahlah kita sulit mengharapkan kecuali tadi retorika. Hmm. Nah tapi saya ingat pada waktu Amerika mau menyerang Irak kan PBB dapat veto dari Perancis sehingga nggak dapat nggak secure itu resolusi Dewan Keamanan PBB. Amerika buat apa? Coalition of the willing. Sekarang pertanyaan kita kenapa kita nggak bisa buat coalition of humanity? Hmm. Kan yang dihadiri oleh Pak Prabowo mewakili Bapak Presiden di Yordania adalah dalam rangka itu. Nah, sekarang kita harus gelorakan lagi untuk supaya negara-negara itu mau. Sekarang, Prancis sudah ada di belakang uh, rakyat Palestina, karena Prancis bilang Amerika Serikat itu mikirin dirinya sendiri. Hmm. Dia tidak memikirkan Eropa, lalu kemudian dia bilang kita harus sudah saatnya mengembargo senjata. Ya kan? Nah, Spanyol sudah mengakui Palestina sebagai merdeka Irlandia. Sekarang ini bukan isu dunia Islam, tetapi ini isu global. global Okay. Kemanusiaan yang harus kita selesaikan. Nah, kalau misalnya kita Indonesia bisa mengambil opportunity seperti itu di dalam konteks sekarang ini, waduh, keren banget! Apalagi kalau saya melihat, ya Pak Prabowo pada waktu kecil, beliau cerita, saya ini didiskriminasi, ya masuk ke Amerika juga nggak bisa. Misalnya, kan beliau bisa bilang, "Ini sudah waktunya negara berkembang harus muncul." Oke, okay. ya kan? Kalau perlu, telepon Pak Joe Biden, eh, Joe Biden mohon maaf ya, Amerika Serikat sekarang nggak kita bisa anggap sebagai penjaga moralitas dunia. Sudah hilang semua itu. Karena apa? Dengan membiarkan tindakan yang dilakukan Israel. Oke, baik. Pak Kamta, eh uh, pemerintahan Pak Jokowi akan berakhir 20 Oktober. Apa yang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo? Uh, dengan yang punya konsen terhadap isu internasional dan bisa menghentikan atau meredakanlah ketegangan di, di Israel, Timur Tengah. Ya saya kira ini kesempatan yang sangat bagus bagi Pak Prabowo yang punya concern politik luar negeri, saya kira profil Indonesia, profil Indonesia ini akan lebih high profile hmm. dibandingkan sebelumnya, dan ini panggung yang sangat luar biasa besar. Kalau Indonesia bisa memainkan peran yang sangat signifikan, karena memang tantangannya besar. Di situ ada negara superpower yang mungkin kita tidak mau nyinggung, tetapi ingat bahwa yang dilakukan Israel ini sekarang terisolir loh. Israel kehilangan simpati dunia, makin banyak negara yang antipati terhadap Israel dan pendukungnya, dan itu kalau kita bisa menggalang semua negara yang punya concern yang sama dan apalagi yang punya power baik power politik maupun power yang lain itu digalang oleh Indonesia secara khusus melibatkan negara-negara yang punya peran signifikan. Saya yakin tuh efeknya luar biasa. luar biasa. Cina saja itu bisa memaksa tanda kutip ya Hamas dengan Fatah duduk bareng dan terjadi kompromi di situ. Saya membayangkan kalau itu dilakukan Indonesia itu dahsyat sekali loh. Timur Tengah misalnya yang sekarang ini seperti kehilangan sopir, Indonesia bisa menjadi driver darurat di situ. Ditambah dengan negara-negara tambahan Uni Eropa sebagian sudah lebih simpati pada Palestina Rusia, Cina itu bisa menjadi kawan Saya yakin itu akan mikir sebab yang dilakukan Israel itu persis yang dilakukan oleh Hitler dulu. Israel itu akan mendirikan negara yang super rasialis supernasionalis dia sangat diskriminatif apartheid yang sangat ekstrim lebih ekstrim daripada Afrika Selatan. Ini tidak bisa dibiarkan dengan logika umum, retorika ngomong-ngomong. Hmm. Ini harus dengan power yang cukup untuk katakan you have to stop now. Gitu. Hmm. Ketika negara superpower tidak mau mengatakan stop, the rest of the world should say stop now. Hmm. Gitu. The rest of the world bisa digalang oleh Indonesia. Okay. Kalian harus berhenti sekarang. Kalau enggak, kalian terisolir. Gitu. Hmm baik kamu Israel maupun pendukungnya akan terisolir gitu. Okay. Nah kalau itu bisa dilakukan Indonesia keren tuh. Oke, okay. Bu okay, Dina mungkin nggak sebetulnya uh, Indonesia, nanti Pak Prabowo mengambil peran yang lebih keras, lebih tegas untuk apa stop the war. Tapi jawabannya setelah oh, tidak berikut. Ini. Okay. Miris dan memilukan, ya, di mana uh, di sana terjadi peperangan yang uh, menimbulkan banyak korban, namun uh, banyak uh, pihak atau negara yang akan akan uh, diam. Uh, kalau saya pribadi melihat ini dari sisi kemanusiaan ya kita harus melepaskan uh, konflik yang terjadi di sana itu lepas dari agama, perketan uh, lahan dan lain lainnya Kita harus melihat dari sisi kemanusiaan ya. Kita sebagai uh, orang Indonesia kan tentu juga paham ya di undang-undang. kita juga menjelaskan bahwa kita harus menghilangkan perang uh, peperangan ini. Ya, karena menurut saya sendiri ini bukan merupakan sebuah uh, peperangan lagi tapi pembantaian. Seperti itu saya rasa cukup jauh ya. Yep, sudah pasti terjadi. Saya semoga tidak ada perang yang pecah lagi. Kemungkinan ada ya. Kita harapkan tidak terjadi ya. Ada kemungkinan. Untuk perang tidak bakal terjadi sih. So, itulah reaksi sejumlah warga Indonesia soal perang yang belum kunjung berakhir. Bu Dina, kalau kita bicara perang ya, Presiden Jokowi pernah ke Ukraine. Ya untuk menghentikan perang dan kemudian juga belum sepenuhnya berhasil dan kemudian agresi Israel juga belum sepenuhnya berhasil. Apa yang harus dilakukan lagi oleh Pak Prabowo nanti setelah terpilih resmi sebagai presiden di 20 Oktober nanti? Ya, mungkin jawaban saya ingin saya mulai dari eh, apakah orang-orang Palestina berhak untuk berjuang. Menurut resolusi PBB nomor 3743 tahun 82, bangsa yang sedang diduduki oleh kekuatan asing itu berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan perjuangan bersenjata itu kata-katanya yeah. perjuangan berjata itu kan hak uh, menurut resolusi itu artinya apapun yang dilakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai hak itu itu juga legal mm. nah sekarang pilihan untuk Indonesia pilihan untuk Indone uh, uh, pilihan Indonesia itu kan uh, sama dengan pilihan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa sedunia gimana sih caranya untuk menghentikan perang ini dan frontnya ada banyak Orang Palestina berjuang meraih haknya dengan perjuangan bersenjata, kemudian di PBB, forum PBB, diplomasi terus jalan, kemudian masyarakat sipil juga uh, terus berjuang uh, melakukan aksi demo, terutama orang-orang di Amerika Serikat berjuang mendekati anggota parlemen Amerika Serikat supaya uh, tidak lagi mendukung Israel. Nah, uh, Indonesia mau pilih yang mana ini? Kalau Indonesia memilih untuk uh, tetap di dua sisi ini ya, uh, diplomasi, bantuan kemanusiaan, padahal front yang lain itu saat ini, jauh lebih penting, terutama front yang untuk. Uh, ini ya untuk uh, melakukan perjuangan kemerdekaan ini, cuma memang ada resiko besar di sini. Misalnya kita lihat bagaimana uh, Iran selama puluhan tahun diembargo karena menyuplai senjata ke para pejuang Palestina. Suriah uh, mengalami agenda perubahan rezim selama 10 tahun terakhir itu juga karena menyuplai uh, bantuan uh, senjata logistik ke para pejuang Palestina. Apakah resiko ini bisa diambil oleh uh, pemerintah kita? Nah itu pertanyaannya di situ. Cuma kalau saya optimisnya dunia sekarang kan tidak unipolar. Polar lagi hmm, sudah multipolar, multipolar. dan uh, Indonesia tidak perlu khawatir lagi misalnya takut ditekan oleh Amerika Serikat misalnya karena ada polar yang lain ada Rusia ada China dan kerjasama selatan-selatan uh, juga semakin menguat sehingga sebenarnya yang tadi disampaikan Profik uh, upaya untuk membentuk Coalition of the Humanity. Willing itu potensinya besar karena uh, Amerika Serikat tidak menghegemoni lagi seperti masa-masa yang Oke. lalu. Pak nih, dalam pandangan Anda sebagai seorang diplomat karir, apa sih sebenarnya langkah yang diambil oleh oleh Indonesia pilihan-pilihan tadi? Apa yang baik yang diambil? <tuh> Terima kasih. Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa bagi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina itu merupakan ruh, ruh kebijakan luar negeri kita. Kenapa ini merupakan ruh karena kita mengetahui bahwa ini merupakan amanat konstitusi. Tadi sudah dikatakan, amanat konstitusi pertama adalah bagi kita menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua adalah Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan ingin menghentikan segala kekerasan yang dilakukan Israel karena sesuai amanat konstitusi, yaitu ikut serta menciptakan ketertiban dunia guna menunjukkan perdamaian dunia. Jadi bottom lainnya adalah menciptakan ketertiban dunia dan dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian. Dan satu hal yang ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa apa yang dilakukan pemerintah selama ini kita sudah melakukan semuanya, Pak. Hmm. Tadi dikatakan bahwa uh, di PBB kita sudah banyak melakukan banyak hal, tapi tidak man, uh, Dampaknya belum, belum, terasa. belum terasa, itu betul sekali, Pak. Tadi saya sekal, sekali lagi saya tegaskan bahwa memang banyak uh, kekecewaan kita, bagaimana dewan keamanan gagal menyelesaikan persoalan ini. Tapi hal ini bukan berarti menyurutkan upaya Indonesia untuk memanfaatkan forum PBB, karena semua negara seluruh dunia masih berpandangan bahwa melalui PBB kita harus melakukan satu hal, langkah-langkah konkret di masa mendatang. Kemudian mengenai ide-ide unilateral uh, ataupun mekanisme alternatif, hal itu juga sudah kita lakukan, terutama terhadap melalui uh, OIC. Sebagaimana diketahui, OIC uh, beberapa waktu yang lalu telah uh, telah membentuk sekelompok kecil beberapa negara, beberapa negara Arab dan beberapa negara Islam yang, yang yang negara yang non Arab yang dilibatkan hanya Indonesia dan Turki, setahu saya, dan hanya ada tujuh, tujuh negara. Kita melakukan misi diplomatik ke berbagai negara hmm. guna uh, mengupayakan dukungan dari berbagai negara, terutama dari Great Powers. Dan saya yakin bahwa di masa mendatang bahwa komitmen ini akan terus dipegang oleh pemerintah yang akan datang. Oke. Okay. Dan saya yakin bahwa kita akan terus konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, Oke. Okay. Baik. di <tuk> ya, forum nasional sudah. Sudah. Memberikan bantuan kepada Palestina sudah. Sudah ya membantah pernyataan dari Benjamin Netanyahu juga sudah. sudah. Lalu apa lagi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh, oleh Indonesia untuk mencegah menghentikan perang itu dulu karena korbannya terlalu banyak sebetulnya. Oke, okay, yang pasti adalah politik luar negeri kita kan politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi kita tidak akan berada di belakang Hamas. Kita tidak akan berada di belakang uh, Fatah. Ibu Menlu mengatakan bahwa kita keberpihakan kita adalah pada rakyat Palestina. Bedakan antara rakyat Palestina dengan Fatah atau Hamas, ya. Satu itu. Kedua, Indonesia dalam rangka menjalankan politik luar negeri bebas aktif ini, dia memegang teguh masalah perdamaian. Seperti tadi dikonstitusikan ya, kita ikut dunia. di dalam ya, ketentiban ketertiban dunia. <kuh> dalam konteks seperti itu, maka kita harus bilang dengan negara-negara Arab ya di Timur Tengah, udahlah, jangan kita berpihak, Hamas atau Fatah, karena sekarang coba kita lihat nih, Iran menyerang, misalnya, tapi Arab Saudi dan teman-teman, apa yang dilakukan? Gak ada. Memang Arab Saudi bilang kita akan membuat coalition, global coalition, untuk memerdekakan Palestina. Itu sudah dilakukan karena apa? Kita terus dipecah begitu, nah. Indonesia ini adalah negara yang netral. Kita bisa mengatakan bahwa saya nggak akan berpihak pada Hamas atau Fatah. Yang saya keberpihakan saya adalah perdamaian. Dan yang kedua adalah keberpihakan saya adalah kepada kemanusiaan. Hmm. Ya kan? Jadi kita harus, misalnya Pak Prabowo minta supaya orang-orang Palestina yang muda-muda datang ke Indonesia, belajar di kampus-kampus Indonesia di Unhan, hmm. ya untuk apa? Jangan sampai peperangan ini membuat mereka tidak bisa mengenyam pendidikan Oke. dan ketika suatu hari nanti mereka menjadi dapat kemerdekaannya itu bodoh semua. Kan kita sudah memikirkan jangka panjang begitu. Nah, jadi kalau menurut saya banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, pertanyaannya adalah apakah kementerian dan lembaga ini willing untuk melakukan seperti itu. Hmm. Ya, dan kalau menurut saya memang yang harus menjadi uh, leader di depan adalah Kementerian Luar Negeri ya, harus bicara, iya. Okay. Karena tapi kan masalahnya gini, kalau Kementerian Luar Negeri itu nggak punya rumah sakit, nggak yeah, punya yeah. ini. Tapi Kementerian Pertahanan punya, bisa. punya pasukan yang bisa dimobilisir, gini. ya kan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya masih banyak yang kita bisa lakukan. Uh, namun demikian, yaitu harus ada komitmen tinggi bahwa kita harus melakukan. Oke, okay. okay. baik Pak Kamta gimana? Kalau ini dibiarkan terus perang, dampaknya bagi Indonesia akan jadi seperti apa sih ini? Baik, uh, ini akan menjadi presiden yang sangat luar biasa besar sebetulnya. Karena uh, ketika perang ini tidak berhenti, akan ada delegitimasi yang sangat luar biasa terhadap negara-negara uh, besar kontributor PBB. Jadi lembaga-lembaga seperti PBB menjadi tidak efektif dan tidak punya peran kehilangan gigi. Itu akibat dari Israel yang tidak mau mendengarkan seruan PBB. Jadi, ada delegitimasi yang sangat luar biasa. Ini akan menimbulkan presiden yang sangat luar biasa untuk terciptanya ketertiban dunia di masa yang akan datang. Nah, sehingga ini sebuah taruhan bagi bangsa-bangsa sebetulnya, dan disinilah sebetulnya peran PBB di uh, peran Indonesia, maaf, di kancah dunia untuk mencapai menciptakan perdamaian ini saya menduga kalau Israel ini dibiarkan terus-menerus ini akan terbentuk satu uh, dikotomi baru dunia nanti satu hmm. yang kedua memang selain urusan perang Indonesia mestinya bisa lebih proaktif uh, bukan hanya menyediakan rumah-rumah sakit untuk mengobati orang-orang yang sakit tetapi Generasi baru Palestina ini perlu kita pikirkan dengan hmm. sangat serius, sebab mereka sekarang tidak bisa belajar. Mereka padahal perlu belajar. Saya mendengar anak-anak muda Palestina itu di tengah gempuran uh, Zionis Israel, tentara-tentara yang brutal ini. Mereka punya willingness yang sangat luar biasa untuk belajar, tapi mereka tidak punya fasilitas. Okay. Nah, Indonesia sebetulnya bisa mengambil peran itu. Baik. Mendidik anak-anak Palestina, Palestina supaya apa? Supaya mereka bisa lebih jauh dari trauma perang dan di masa depan itu punya lebih peaceful mind, mind ya. Tidak menjadi orang-orang yang trauma terhadap perang. Oke, okay, baik. Banyak orang yang khawatir bahwa jika perang ini tidak selesai, ada ancaman atau bayangan terjadinya perang dunia ketiga. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Bersama saya, Budi Mantan Rujo di Satu Meja Dekurung. Pak Abdul Kadir Jailani. kalau melihat per, atau perkiraan Pak Jalani, jika eskalasi dan perang ini tidak kunjung selesai, apakah terbuka terjadinya orang khawatir dengan Perang Dunia Ketiga sebetulnya? Berbicara tentang uh, kemungkinan Perang Dunia Ketiga, saya tidak mau berspekulasi terlampau jauh, hmm. tapi yang dapat saya katakan bahwa kemungkinan, Munculnya konflik yang lebih luas, konflik yang lebih luas, skalanya bisa bermacam-macam, mungkin di tingkat regional, bahkan mungkin lebih luas lagi, dapat saja terjadi apabila eskalasi dapat ter terus berlangsung. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena kita ketahui, kalau kita lihat dari uh, apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, jelas Israel menerapkan strategi apa yang disebut dengan... Um, uh, escalation dominant strategy. Dia berpandangan bahwa dengan melakukan eskalasi dan dia tahu dia dominan, dia mengharapkan pihak musuhnya akan mengurangi tindakannya. Hmm. Itu asumsinya. Namun kenyataan di lapangan bisa berbeda. Bisa berbeda. Perbedaan ini bisa terjadi karena bisa saja para pihak ini miskalkulasi. Dalam sebuah konflik semua pihak itu saling berkomunikasi karena saya cukup yakin Pak bahwa semua pihak pada dasarnya tidak menginginkan ada konflik yang terlampau besar Pak. Hmm. Mereka berkeinginan tujuannya tercapai tanpa konflik yang terlalu besar. Walaupun pada saat yang sama mereka tetap menggunakan strategi eskalasi Pak. Okay. Namun potensi miskalkulasi sangat tinggi. Ini yang kami khawatirkan. Apa yang harus dilakukan? Dan tentunya pertanyaan yang selalu muncul yaitu apa yang dapat Indonesia lakukan. Satu hal lagi Pak yang ingin saya tekankan di sini bahwa ketika berbicara hal konflik yang seperti itu, tentunya hal ini bukan merupakan tanggung jawab satu atau dua negara Pak. Okay. This is a collective responsibility. Saya katakan collective responsibility. Walaupun Amerika Serikat seorang sendiri pun belum tentu dia mampu mencegah terjadinya perang yang lebih besar Pak. Oke, okay. kenyataan di lapangan sudah menunjukkan. Oleh karenanya, menurut saya, kita harus terus mendorong di berbagai forum termasuk dalam sistem yang ada yaitu sistem PBB dengan segala tantangan dan peluangnya karena hanya itu yang yang kita Anda miliki sekarang. saat ini, pak. Oke, Bu Dina, gimana analisa Anda? Ya, baik uh, perkiraan uh, perang akan meluas itu uh, kuncinya sebenarnya sekarang ada di Israel. Seandainya Israel melakukan serangan ke Iran dan Iran kemudian uh, melakukan langkah-langkah yang sudah dia persiapkan, apa itu memblokade selat Hormuz dan kemudian menyerang aset-aset uh, Amerika Serikat di Timur Tengah kita tahu uh, pangkalan militer Amerika Serikat. ...ada di beberapa negara teluk. Nah, seandainya selat Hormuz ditutup, 20 persen minyak lewat sana akan terhambat. Akhir, artinya ekonomi uh, global akan terganggu. Dan kita, orang Indonesia, juga akan kena. Kenapa? Karena kita net importer minyak artinya kita bangsa Indonesia pemerintah Indonesia perlu melakukan hal yang lebih berdampak lagi kita berterima kasih selama ini Kementerian Luar Negeri sudah luar biasa memperjuangkan di forum-forum internasional memberikan bantuan kemanusiaan juga tapi ada hal yang masih perlu ditambah menurut saya yang pertama adalah memberikan tekanan ekonomi kita tahu meskipun kita nggak punya hubungan bilateral langsung tapi perdagangan ternyata jalan terus dan kemudian lembaga-lembaga negara ternyata ada juga yang masih impor persenjataan atau alat spy dari Israel. Nah, itu kan perlu disinkronkan ya. Kita betul-betul mau membela Palestina secara komprehensif atau tidak. Berarti tekanan ekonomi itu juga perlu dilakukan uh, sebagaimana uh, salah satunya uh, yang dilakukan oleh Kolombia. Bagaimana dia menghentikan ekspor batu baranya ke Israel. Hmm. Uh, nah, uh, kemudian yang kedua yang uh, penting juga dilakukan oleh Indonesia adalah Uh, ini ya memimpin uh, gerakan yang yang tujuannya memberikan tekanan ekonomi ini. Tekanan Karena memang ekonomi. kalau sendirian memang tidak cukup, bisa. tapi tetap ada dampaknya. Tapi kalau bisa bersama-sama uh, minimalnya secara nasional di Indonesia. Oke, okay, baik. Ya. Profik, gimana perkiraan Anda? Empat skenario. Hmm. Pertama, Israel menang. Israel menang lawan Palestina. Lawan Palestina, lawan Iran, okay. darah uh, Hamas bukan Palestina Hamas okay. Hamas, uh, apa Huti dan kemudian juga Hezbollah. Nah, kalau misalnya mereka menang, katakanlah begitu. Kriterianya tiga: pertama, Sandra dibebaskan; kedua, uh, mereka uh, akan menghilangkan anasir-anasir Hamas; dan yang ketiga, menjadikan Gaza seperti di Tepi Barat. Oke, okay. itu yang pertama. Yang kedua, Palestina bisa menang. Artinya, kalau ada kekompakan dari Hamas, Fatah, dan kemudian yang lain-lain mungkin aja bisa menang. Ya. Yang ketiga, nah ini Amerika Serikat bersedia menjewer atau tidak? Hmm. Israel. Karena saya melihat ya, yang punya kunci untuk menghentikan perang ini ada tidak. dua, Amerika Serikat dan Israel sendiri. Amerika Serikat kalau misalnya kan sebentar lagi ada pemilu, hmm. Pilpres. Uh, kalau misalnya di uh, apa namanya dimenangkan oleh Kamala Harris, mungkin masih dengan pemikiran seperti Joe Biden. Tapi kalau misalnya dimenangkan oleh Donald Trump, maka Donald Trump akan mengatakan kita serang dulu Iran karena itu menjadi biang keroknya. Nah, itu akan mengeskalasi perang justru. Jadi kuncinya di Amerika Serikat. Yang kedua, kuncinya di Israel. Karena saya sudah melihat bahwa perang ini bukan perang rakyat Israel melawan Palestina karena di dalam negeri mereka juga berkonflik. Hmm. Berbeda pendapat, beradu argumentasi. Tapi ini kan gara-gara Netanyahu. Hmm. Netanyahu merasa bahwa saya sudah diserang, lihat aja Amerika Seri Serikat. Ketika dia diserang oleh Jepang, dia na jatuhkan bom, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Masa saya nggak boleh. Kira-kira kan seperti itu. Proporsional atau tidak? Ya kan? Nah, jadi kalau Netanyahu bisa diturunkan, uh, koalisi dan lain sebagainya di parlemen di Israel setuju untuk menurunkan, karena banyak rakyat Israel mengatakan begini. Dengan adanya serangan-serangan, justru kata membahayakan kita. Kenapa membahayakan kita? karena kalau kita pergi ke luar negeri, orang marah sama Israel, yang paling dekat adalah mereka-mereka yang jadi warga negara Israel yang jadi timpaannya. Nah, itu yang kita harus dengungkan. Kalau adik-adik di sini, pokoknya banyakkan aja viralkan segala macam-macam. Bukannya tidak mungkin di Israel itu mereka juga diembargo informasi. Oke. Nah, yang terakhir yang adalah yang keempat, kalau misalnya Coalition of the uh, of of Humanity ini berhasil untuk menjadi uh, penyelamat muka saving faces. Jadi kan kita bilang nih demi kemanusiaan kita harus hentikan. Israel bilang, ya sebenarnya saya mau bisa ter perang terus, tapi saya berhenti nih. Kenapa? Hmm. Karena ada seruan dari Coalition of humanity. humanity. Sebaliknya juga dari Hamas dan lain sebagainya, kita sudah stop dulu deh. Hmm. Coalition of Humanity. Kita nggak mau rakyat Palestina yang jadi korban lebih besar lagi, lebih banyak. Atau misalnya mereka nyerang Hezbollah, tapi yang kena orang-orang sipil di Lebanon. Hmm. Misalnya seperti itu. Kan kemanusiaan. Jadi kalau kita kedepankan kemanusiaan, okay. kita bisa menjadi penyelamat muka dari mereka yang berperang. Oke, okay, Pak Kamta, gimana kemungkinan terjadinya apa e, perang dunia ketiga dan upaya mencegahnya? Kalau terjadi perang dunia ketiga dan saya tidak ingin terjadi. Hmm. Ini akan menjadi the worst scenario. Perang dunia pertama, perang dunia kedua itu melahirkan Israel. Hmm. kalau terjadi perang dunia ketiga itu akan menjadi akhir dari Israel hmm. saya percaya itu kenapa Israel dalam kondisi yang stabil Timur Tengah itu bisa memukul kelompok-kelompok yang menjadi pengganggunya dengan aman tapi kalau terjadi eskalasi yang besar Israel belum teruji ketahanan militernya politiknya ekonominya mengatasi eskalasi yang besar konflik di Timur Tengah Nah, kalau itu terjadi, kemampuan Israel akan terstretch, tertarik, sangat luar biasa luas, dan itu akan menjadi awal kehancurannya. Saya percaya itu, saya yakin itu. Nah, sehingga dugaan saya, Amerika akan mencari cara dengan segala cara untuk melakukan deeskalasi, sehingga Perang Dunia Ketiga itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. kecuali... Ada orang-orang gila Seperti yang orang akan, utran, akan ya? memicunya dengan senang hati, dengan happy. Oke, okay, baik Pak Kamta, Prof. Hik, Bu Dina, dan Pak Jailani telah bergabung di satu meja di Peru. Berbagai kehancuran dalam setahun tragedi Gaza ini seharusnya mengingatkan dunia bahwa jalan perang dan kekerasan menyengsarakan semua pihak. PBB, pemimpin dunia harus mengambil langkah bersama untuk menghentikan peperangan dan menghadirkan perdamaian adalah tanggung jawab dunia kemerdekaan Palestina adalah sebuah keniscayaan. Demikian satu meja de forum malam ini sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.